Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derusa Auto. Oke teman-teman, kali ini saya kebetulan diminta langsung oleh customer untuk mereview unitnya yang akan mau dijual teman-teman ya. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan ibu siapa bu? Ibu Mayang. Ibu Mayang ya. Ibu Mayang, ini ada unit yang mau dijual ya Bu Mayang ya? Iya betul. Iya, kebetulan unitnya Mobilio yang banyak dicari oleh teman-teman Derusa Auto nih Bu Mayang ya. Kalau boleh tahu Mobilionya tipe apa dan transmisinya apa Bu Mayang? Silakan. Ini Mobilio tahun 2018, CVT Matic. Iya. 18 ya. Oke. Mobilio CVT tahun 2018 teman-teman ya. Kilometernya berapa kalau boleh tahu Bu? 80.000 normal lah ya. 80.000 ya Bu Mayang ya. Iya. Kalau boleh tahu record atau tidak ya Bu? Tidak sih, tapi servis rutin tapi nggak di Honda-nya. Oh, servisnya rutin teman-teman, tapi memang tidak record karena mungkin alasan karena jauh ya bengkelnya. Betul, ya. Betul. Sekali. Siap. Oke, teman-teman. Bu Mayang, ini pajaknya atas nama pribadi atau sama PT? Nama pribadi. Pribadi ya. Pajaknya panjang ya. Iya, nanti sampai tahun depan 2023. Tahun depan 2023 ya Bu Mayang. Betul. Ya. Iya, platnya kebetulan domisili Jakarta Barat, ganjil teman-teman ya. Nah, untuk yang cari plat ganjil yang ada di Jakarta boleh nih langsung nih. Boleh. Tanya Bu Mayang ya. Boleh. Siap Bu Mayang. Siap. Oke ya. Nah, nanti juga nomor telepon akan kita cantumin ya di deskripsi ya untuk nego harga ya Bu Mayang ya. Boleh. Nah, kalau harganya sendiri dibanderol berapa Bu Mayang? Nggak mahal lah, murah aja. Iya, biar cepet. Berapa? 165 aja. 165 ya Bu Mayang ya. Siap. Untuk teman-teman Derusa Auto, harga Mobilio CVT-nya 2018 seharga 165 ya Bu Mayang ya. Kalau mau nego langsung ya ke Bu Mayang ya. Oke. Iya, paling nanti tinggal kontak aja, koordinasi langsung karena Mobilio ini cukup bagus ya Bu Mayang ya, pemakaian sendiri ya. Iya, betul. Siap ya. Nah, kalau transmisinya sendiri Bu Mayang Matic-nya masih enak, aman ya, masih aman ya. Iya, kaki-kaki juga ya Bu Mayang ya. Iya, betul. Siap kalau gitu. Oke, teman-teman, kita cek langsung yuk ke unitnya biar nanti teman-teman bisa langsung lihat di channelnya Derusa Auto ya. Oke. Oke teman-teman, kita cek bodi-bodinya dulu ya. Yuk. Oke, bodi depannya masih original teman-teman ya. Kita lihat cat-catan juga masih mulus, ya paling baret-baret pemakaian aja nih teman-teman. Kita langsung ke belakang. Oke ya, kita cek lagi. Pintu belakangnya juga hidroliknya berfungsi normal ya teman-teman ya. Nah, untuk seal-sealnya juga masih ada. Kalau teman-teman mau ngecek. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman. Ini masih normal ya teman-teman, belum pernah bekas nabrak ya atau ada benturan dari belakang ya. Oke. Sudah ada kamera mundurnya nih teman-teman atau kamera belakang ya. Bemper-bemper semuanya ya normal ya. Paling baret sedikit karena pemakaian. Ban-ban juga masih tebal ya teman-teman. Ya. Peleknya juga masih original. Kita lihat di kap mesin. Ya, karena memang ini unit dari customer langsung ya teman-teman, jadi memang mesinnya belum dibersihkan. Tapi kalau kita lihat cek semuanya kondisinya normal, ya nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak juga. Terus juga sasis-sasisnya kondisinya aman ya teman-teman. Seal di kap mesinnya juga masih bagus, masih rapi ya teman-teman. Terus kalau kita lihat ke bagian mesinnya itu nggak ada rembes atau bocor ya.
Oke, semuanya juga panel-panel juga aman, teman-teman. Kita cek lampu-lampunya ya, teman-teman ya. Oke, kita coba nyalakan mesin. Oke, teman-teman, kita coba nyalakan mesinnya ya. Kita coba panel-panelnya dan juga fungsi-fungsi dari elektrikalnya ya, teman-teman. Kita cek untuk setirnya masih normal ya, teman-teman. Nah, untuk AC-nya juga masih berfungsi, masih dingin juga. Ini suhunya juga masih oke. Audionya sudah touchscreen ya, teman-teman. Kita coba juga lampu hazardnya juga masih oke. Ya, untuk audionya juga semuanya masih berfungsi normal ya, teman-teman. Kita cek lagi untuk power window-nya, teman-teman. Oke. Semuanya berfungsi normal. Jadi memang mobilnya ini masih bagus sekali ya, teman-teman ya. Ya, untuk transmisi otomatiknya juga masih oke. Nah, masih halus, teman-teman. Ya. Masih sangat bagus sekali. Untuk kamera mundurnya kita cek berfungsi ya, teman-teman ya. Oke. Kita cek lagi semuanya juga elektrikalnya sudah normal. Kisi-kisi AC-nya masih bagus. Semuanya lampu juga masih on ya. Klakson masih oke ya, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman. Cukup kita cek. Oke, teman-teman, kita cek fungsi lampunya ya. Untuk headlampnya kita lihat ya, lampu besarnya berfungsi normal ya, fog lamp berfungsi ya, lampu senjanya juga berfungsi ya, teman-teman. Oke, sen kanan ya berfungsi, sen kiri juga berfungsi. Oke, lampu hazardnya juga berfungsi ya, teman-teman ya. Lampu dim, klaksonnya juga, lampu malamnya juga berfungsi, lampu rem berfungsi, lampu mundur ya berfungsi, beserta dengan sensor parkir dan juga kamera mundur, teman-teman. Oke, satu lagi, teman-teman, ada yang kurang. Lampu sen kanan berfungsi ya, teman-teman. Lampu sen kiri juga berfungsi, lampu hazardnya juga berfungsi ya, teman-teman ya. Ya, oke, wipernya juga berfungsi ya. Oke. Ya. Sudah oke semua ya, teman-teman ya. Semua berfungsi normal. Oke, teman-teman. Bagian belakang sudah cukup. Oke, Bu Mayang,
tadi saya sendiri sudah cek unitnya, sudah cek juga fitur-fitur serta elektrikalnya, fungsi-fungsi dari bagian-bagian mulai dari lampu sampai ke wiper belakang Bu Mayang. Semua berfungsi normal, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Siap ya. Bu Mayang ya. Oke, teman-teman Derosa Auto, kalau memang nanti setelah penayangan channel ini teman-teman minat, langsung kontak aja nanti nomor telepon yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Itu, kita akan lanjut lagi, mohon izin ya, pamit ya Bu Maya. Ya, terima kasih kita sudah datang. Kita ada undangan lagi di review mobil ya, kita akan review lagi nanti. Oke, kalau gitu Bu Mayang, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa kepada teman-teman yang mau beli langsung, jangan lupa subscribe ya di channelnya Derosa Auto, dan juga tetap tonton terus channelnya Derosa Auto ya, karena di channel ini kita akan bagikan seputar informasi stok mobil yang dapat direkomendasikan kepada teman-teman Derosa Auto. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto. Dadah.